Sejumlah aliansi mahasiswa menggelar konsolidasi jelang demo tolak kenaikan harga BBM yang rencananya digelar pada 13 September 2022 mendatang. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bilal Soekarno, memastikan konsolidasi tersebut digelar terbuka untuk masyarakat umum. Bilal menyebutkan konsolidasi akbar mahasiswa itu akan dilaksanakan pada 10 September 2022 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pihaknya memastikan konsolidasi itu digelar oleh berbagai aliansi mahasiswa, termasuk saat demo tolak kenaikan harga BBM nanti. Bilal juga memastikan masih banyak aliansi masyarakat dan mahasiswa yang akan bergabung dalam gerakan tersebut.